Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu Sapari, saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra. Nah pada kesempatan video kali ini itu saya ingin mereview kembali tentang pembelajaran matematika pada aplikasi ruang guru pada kelas 9 tentang materi bilangan berpangkat. Nah untuk lebih jelasnya langsung saja ke video pembahasan. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas tentang pengertian dan sifat bilangan berpangkat Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak e, bilangan berpangkat itu e, apa? Nah, ternyata bilangan berpangkat itu adalah penyederhanaan dari perkalian Nah, misalkan kita mempunyai nilai 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, dikali 2. Nah, disinilah yang dimaksud dengan bilang berpangkat itu adalah penyandaran dari perkalian. Jadi kita tuh nggak usah nulis panjang seperti ini. Langsung aja kita tulis 2 pangkat 4 itu kan udah tahu 2 dikali 2 dikali 2 sampai 2 nya ada 4 kali. Nah, juga 5 pangkat 2 misalnya sama dengan 5 dikali 5. 5 pangkat 2 itu 5 dikali 5 dikali 5. Jadi 5 pangkat 2 itu 5 nya ada 2 kali. Gitu, inilah. Ini adalah contoh-contoh bilangan berpangkat. Nah definisi dasarnya adalah Misalnya A pangkat B Sama dengan <tuh> A dikali A Dikali Sampai eh, Dikali A Per Banyaknya B Nah Misalnya kita mempunyai soal begini Min 3A Pangkat 3 sama dengan Jadi kan pesannya adalah Min 3A dikali min 3A dikali min 3A nah min 3A pangkat 3 itu adalah min 3A nya itu sampai 3 kali gitu min 3A dikali min 3A min 9A kuadrat dikali min 3A min 27 A pangkat 3 nah jadi sifat-sifat um, bilangan berpangkat pada video kali ini yaitu yang pertama Misalkan kita mempunyai nilai um, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 Sama dengan Jadi kan 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2 2 -nya sampai 3 kali baru dikali 2 dikali 2 2 pangkat 2 2 sampai 2 kali baru eh uh, sini 3 kali sini 2 kali uh, baru uh, disitu maksudnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 nah jadi didapat sifat yang pertama yaitu A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B ditambah C Ini adalah sifat yang pertama Nah, itu sifat yang kedua yaitu Misalkan kita mempunyai nilai 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 sama dengan kan 2 pangkat 4 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 2 sampai 4 kali baru per 2 dikali 2 ini bisa dicoret sama dengan tinggal 2 pangkat 2 nah kalau misalkan mau disimpulkan bisa menjadi 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 nah jadi didapat sifat yang kedua itu A Pangkat B per a pangkat c sama dengan a pangkat B dikurang pangkat c. Ini adalah sifat yang kedua. Nah, untuk sifat yang ketiga, misalkan kita mempunyai nilai, mempunyai nilai 3 pangkat nol. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Tiga pangkat nol itu sama dengan tiga pangkat satu. Hmm, bisa saya apa ya bisa saya tulis menjadi juga 3 pangkat 2 dikurang pangkat 2 sama dengan 0 nah kalau misal 3 dikurang 2 3 pangkat 2 dikurang 2 kan bisa saya tulis juga begini 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 jadi didapat sifat yang per ketiga itu A pangkat 0 sama dengan 1 Ini berlaku untuk bilangan apapun kecuali 0 nya ya Berapa yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 kecuali 0 nya Nah untuk sifat yang keempat Kalau misalkan kita mempunyai nilai Nah sifat yang keempat itu kalau misalnya kita mempunyai nilai Misalnya A Pangkat B, pangkat C. Nah, ini kan nanti ada perkalian A, pangkat B dikali pangkat C. Nah, ini ada sifat yang keempat. Nah, maksudnya di sini yaitu, nah, untuk lebih sederhananya, gini aja. Misalkan kita mempunyai nilai 2, pangkat 3, kurung pangkat 2. Nah, sama dengan kan di sini 2, pangkat 3 dikali. 2 pangkat 3 Jadi didapat 2 pangkat 3 ditambah Pangkat 3 Sama dengan 2 pangkat 6 Ini adalah untuk sifat yang keempat Nah Untuk sifat yang kelima Itu kita bisa lihat Kalau misalkan eh, Ada nilai 2 Pangkat 4 Per 2 pangkat 2 Nah dia kan bisa naik ke atas jadi 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat ini bawah ini bisa naik ke atas nah kalau jadi jadi bisa ditulis gini 2 pangkat 4 dikurang 2 jadi artinya gini aja kalau pangkat yang di bawah naikkan ke atas itu jadi bilangan negatif nah contoh eh, jadi didapat rumus atau eh jadi didapat sifat yang kelima itu misalnya gini a pangkat min n sama dengan satu per a pangkat n <tuh> nah sebetulnya masih banyak lagi eh, ada beberapa sifat bilang berpangkat namun yang lima ini sudah mewakili tem mewakilinya ya kan yang penting teman-teman tahu aja gitu paham tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah untuk e, lebih pahamnya mari kita ke masuk ke contoh soal. Nah contoh soal yang pertama yaitu mm, sederhanakan bilangan berpangkat berikut. Misalkan kita mempunyai nilai e, nilainya itu 0,125 dikali 2 pangkat tiga dikali 2 pangkat 2 per 3 Nah di sini kita itu suruh diminta untuk menyederhanakan bilangan berpangkat Nah kalau 0,125 kan kita bisa turunkan atau menjadi 125 per 1000 ya kan Karena kan di belakang koma ada 3 angka Nah jadi ini bisa di apa ya bisa didapat lagi atau diturunkan lagi menjadi 1 per 8 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 per 3 Nah 1 per 8 ini kan bisa Didapat lagi hasil atau lagi Menjadi 1 per 2 pangkat 3 ya kan Nah dikali 2 pangkat 3 Dikali 2 Pangkat 2 per 3 Nah 1 per 2 Pangkat 3 ini bisa didapat hmm, 2 pangkat Ini kan kalau naik ke atas jadi min Jadi 2 pangkat 3 Dikali 2 Hmm, pangkat 2 per 3 Nah didapat hasilnya itu sama dengan 2 pangkat min 3 ditambah 3 ditambah 2 per 3 Jadi didapat hasilnya 2 pangkat 2 per 3 Nah jadi dapat hasilnya ini Ini contoh yang pertama Nah contoh yang kedua itu misalkan hmm, Coba Ya, ubahlah bentuk pangkat men negatif menjadi pangkat positif Nah contohnya misalkan kita mempunyai nilai 2A pangkat min 3 Ya kan pangkat min 3 berarti B pangkat 3 Buka kurung min 3 Nah kita di sini diminta untuk mengubah pangkat yang negatif ini menjadi positif yang nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Langsung saja kita cari misalkan 2 pangkat min 3 Buka kurung A pangkat min 3 Pangkat min 3 dikali B pangkat 5 min 3 Ini dikali, ini dikali ya Dan ini dikali Nah jadi kalau misalnya dikalikan jadi, 2 pangkat min 3 dikali a pangkat 9 dikali b ya, dikali b pangkat min 15. Nah, jadi didapat a pangkat 9 per 2 pangkat 3 dikali b pangkat 15 sama dengan a pangkat 9 per 8 b pangkat 15. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Nah, sekian eh, video pembahasan tentang bilang berpangkat. Hmm, jangan lupa buat teman-teman like, comment, subscribe, dan share ya untuk membantu video saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.